Oke, jadi kan dari aku lihat tadi situ ada angka 18. Sebenarnya makna angka 18 itu apa sih, Kak Septi? Dan juga lu kan yang sebagai tim director, gimana? Sebenarnya kalau 18 itu, ini dari konsep semua video clip itu jadi, Kak Septi menyarankan. Karena gue ceritain konsepnya semua dari awal, ada semua pintu dan maknanya itu banyak pengalaman. Tiba-tiba, Kak Septi saat ini angka 18 nih. Gue bingung, kenapa 18 ya? Coba, apakah angka 18 karena nomor kamar Bang Putra yang sekarang itu 18, jadi ruang 18 dan nomor rumah kita itu nomor 18. Jadi bisa pas gitu ya, tanyanya itu bisa pas. Terus banyak yang nanya tuh tadi ada bos siapa bosnya? Iya, dari cerita dalam lagu itu gimana? Bosnya, bosnya itu ya bosnya intinya adalah penguasa dari siapa. Bang, cuman konsep dari video klip itu sendiri, seberapa lama sih lu sendiri memikirkan satu, untuk apa ya konsepnya satu mungkin? Hari. Ah, satu hari. Satu hari, ya kayak. Jadi pas one day, benar-benar one day. Lagi rekaman, langsung dia nemuin aku. Iya, langsung mau ketemuin, aku ceritain semua konsepnya. Dia juga bingung kan awalnya, kok singa sih? Singa. Nah itu kenapa singa? Ya, bentuknya ya. Kayak filosofinya yang pas happy submit kan. Singa itu kan seorang pemimpin ya. Pemimpin, seorang hidup. Jadi dia ngambil singa. Ya, betul. Karena sekuat-kuatnya singa, ada titik lemahnya juga. Itu keluarga, ketika keluarganya diganggu, dirusak. Itu sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupannya. Tanya-tanya. Bang, dengan mungkin budget yang dikasih Kak Septi cukup fantastis. Berat gak sih ngegarap? Ngelola itu iya. Sangat berat sih, beban. Karena gini, ketika Kak Septi sudah mempercayakan dengan budget yang sekian, otomatis kan gue harus membuat sesuatu yang istilahnya setimpal dengan apa yang diberikan, dipercayakan gitu. Tapi gak tau balik lagi, gimana Kak hasilnya? Hasil dari video klipnya? Endingnya yang bikin sih. Iya, kalau karena gini gue aja, aku udah bilang Kak, dia nangis lagi. Dia udah ngirim pertamanya nangis, cuman emang emosional. Karena tadi aku lihat beberapa dia nangis. Kak Ferry nangis. Aku juga nangis. Semuanya nangis. Cuman proses pas maksudnya post pro-nya juga kayaknya bentar doang ya untuk editing. Cepet banget. Itu kita begadang. Ya? Oh iya, begadang. Itu benar-benar begadang 2 hari. Iya, 2 hari. Memang kejar target atau seperti kejar apa? Kejar target. Emang pengen dirilis direncanakan mungkin hari ini. Enggak, harusnya tanggal 30. Cuman schedule-nya Abang Andika kan yang padat. Jadinya sekitar mundur. Harusnya tanggal 30. Kenapa kemarin? Tanggal 30? Iya, karena bertepatan dengan apa ada harus tanggal 30. Enggak ada, karena jadwalnya Andika aja. Sebenarnya pengennya 25 Mei pas ulang tahun nasional. Tapi ternyata pas 25 Mei malah syuting. Kak Septi, apa sih yang diharapkan dari Kak Septi setelah masyarakat menonton video klip ini? Mungkin lebih mengingat Bang Putra atau apa gitu? Mengingat Bang Putra, ingat kerinduan bersama keluarga. Karena ternyata keluarga itu lebih penting daripada apapun. Jadi diingat-ingat. Semoga tersini kan terlalu pembindu, banyak orang yang tidak tersampaikan dirinya. Dengan lagu ini bisa disampaikan. Tapi kayaknya sih terburu-buru bakal jadi film sih. Nah, tadi kita mau bilang jadi film boleh. Boleh dong. Amin. Wow. Tapi Kak Septi, maksudnya selama pas sebelum merilis, pas mau dirilis, Kak Septi ngabarin ke Papi Putra, dan pada akhirnya respon Papi Putra sendiri gimana sih pas ditunjukin mungkin video itu nangis? Kalau video klip yang datang ke sana langsung Bang Fali. Aku pas udah jadi. Gimana? Iya, aku jenguk ke sana. Karena kan untuk ke sana kan tidak sembarangan karena dengan apa namanya kesalahan segala macam. Jadi benar-benar yang penting-penting dong yang boleh kesana, kebutuhannya apa kayak gitu. Respon Papi Putra sendiri gimana Bang? Semuanya nangis. Yang pada saat itu nangis, benar-benar terharu. Gak nyangka aja gitu banyak teman-teman yang support. Tapi Bang, ketika lu ngejenguk kesana, maksudnya Papi Putra makin gemuk kah atau gimana kondisinya? Apanya? Makin gemuk katanya? Ya maksudnya kan? Ya kan sehat, yang penting sehat lah intinya. Iya maksudnya kondisi terkini. Kondisi sehat. Ya, sehat. Cuman makin gemuk, makin kurus atau seperti gemuk, apa? Gemuk. Sehat pokoknya. Sehat semuanya.
curhatnya gimana kalau muka curhat kerinduannya? Misalkan ngobrol gitu kan, lu nggak ngobrol sama lu? Bang Putra. Paling dia cuma ini doang sih, kayak misalkan dia tuh, gue inget itu, dia sedih dan nangis ketika adegan Asepi sama si Asyifa. Asyifa lagi liatin keluarga itu? Iya, sama sama itu ketika terakhir yang ngomong. Sampai menit itu kalian mata? Iya, itu benar-benar aku ngeliatnya apa? Merinding deh. Bahkan kita yang ngerjain sampai begitu tuh merinding banget ya, guys ya. Tapi Kak Sapti terakhir ngejenguk kapan, ngejenguk papi? Berapa hari yang lalu? Sebelum video aja. Iya. Udah kan jadi 2 hari yang lalu ya? Iya. Jadi alhamdulillah semoga sukses nih. Amin. Makasih banyak. Siap. Makasih.